Yo, juragan. Sekarang Om Jin ada di sebuah kedai kopi yang sangat legendaris di Pulau Belitung. Kini ada di Bali. Namanya adalah Kopi Kong Ji. Seperti apa tempatnya? Mari kita expose bareng-bareng. Yo, juragan. Ini sekarang Om Jin sudah duduk di kedai Kopi Kong Ji dan juga sudah mendapatkan hidangan yang Om Jin inginkan, yaitu kopi susu. Jadi, informasi ya ini juragan ya. Kedai Kopi Kong Ji ini sebenarnya aslinya dari Belitung. Malah di Belitung ini sangat legend. Ini brand yang sudah sangat legend. Ya, jadi sudah ada sejak 1943. Nah, sebelum Om Jin mereview atau apa namanya memberikan ulasan untuk kopinya, Om Jin akan memberikan review untuk tempatnya. Jadi lokasinya ada di Jalan Dewi Sri 4. Aksesnya itu sangat luas banget. Apa namanya sudah di pinggir jalan yang sangat besar. Mobil bisa parkir, cuma agak nepi-nepi sedikit. Kemudian parkir motor nggak banyak ya. Di sini mungkin bisa sekitar 8 motor aja. Konsep dari kedai kopinya itu ada 3 style ya. Jadi yang paling luar ini untuk yang mungkin yang rokok ya, yang rokok plus dapat udara segar, langsung udaranya dari luar. Jadi ini terbuka banget yang di luar ini. Sekarang Om Jin posisinya ada di luar ini, tempat duduk yang di luar. Kemudian kita masuk ke dalam, itu dibagi jadi 2 juragan. Jadi yang satu sisi itu nggak pakai AC, boleh merokok juga. Kemudian yang satu sisi itu pakai AC, tidak boleh merokok. Nah, jadi biasanya Om Jin masuknya ke dalam yang pakai AC. Namun karena sekarang udaranya atau anginnya lagi seger-seger banget di sini, jadi sekarang Om Jin duduk di luar aja, sembari menikmati semilir angin. Nah, kemudian apa yang unik dari kopi susu Kong Ji ini? Jadi, kopi susu Kong Ji ini dia live ini ya, live presentation atau live open kitchen. Nah, jadi cara membuat kopi susunya, brand susunya, jenis kopinya itu kita bisa tahu, juragan. Dan Om Jin memang paling senang dengan kedai kopi yang masih menggunakan apa ya, ala-ala tradisional. Jadi tadi kopinya dituangin ke gelas, kemudian apa namanya, presentasi dari small kitchennya meskipun kecil tapi unik gitu loh. Jadi Om Jin bisa melihat itu apa, teko panci yang ada tingginya 1 meter, kemudian brand susu yang dipakai itu jelas banget brand susu apa, dan pokoknya unik banget deh. Nah, jadi ini salah satu nilai atau nilai ininya ya, nilai daya tariknya. Nah, jadi dia mempresentasikan pembuatan kopinya secara live. Nah, sekarang kita masuk ke review rasa. Jadi ini kopi susunya harus diaduk dulu, juragan. Aromanya nih, juragan. Jadi kopi susu Belitung ini terkenal sangat pekat dan sangat strong rasanya. Jadi after taste kopinya ini masih terasa meskipun sudah berapa jam ya, mungkin lewat dari 2-3 jam tuh masih terasa di lidah. Sangat strong, juragan.
saya kalau kopi susu Belitung disuruh minum yang hitam pahit itu kayaknya kok lidah ini nggak kuat, masih junior saya ini. Sekarang kita coba. Nah, sudah teraduk dengan merata, warna hitam pekat dari kopinya sudah sedikit berubah ke merahan. Nah, jadinya kayak coklat, warna coklat ya juragan. Kita coba dulu ini kopinya, dicium dulu. Wah, kombinasi strong kopinya sama manis susunya ini pas banget juragan, pas banget. Secangkir ini harganya cuma 15.000. Kita sudah mendapatkan secangkir kopi legendaris dengan 15.000. Icip lagi, lagi sekali kita icip. Aduh, mantap mantap. Ini enak banget. Di Bali memang Om Juni paling demen sama kopi susu dan biasanya hanya sedikit tempat yang bisa memberikan kenikmatan kopi susu ala tradisional seperti ini juragan. Kalau di Bali ini kan sudah kebanyakan yang macam kafe-kafe yang sudah semuanya serba otomatis. Entah kenapa lidahnya Om Juni kayaknya kurang cocok dengan begituan. Cocoknya yang begini nih. Wah, mantap. Tadi juga Om Juni sudah pesan cemilan. Jadi di sini selain kita bisa memesan kopi susunya, kita juga bisa memesan varian minuman lain. Bahkan ada minuman kekinian. Jadi yang kopi atau minuman yang semacam kopi pakai apa? Pakai rum gitu loh juragan. Dan ada berbagai varian lagi yang memang unik-unik dah. Kemudian untuk cemilan di sini ada pisang goreng, ada cireng, sama ada roti lumer namanya. Semua cemilan itu sudah pernah Om Jin rasakan. Untuk cirengnya itu garing, itu enak banget, ada cocolannya sendiri, mantap. Untuk pisang goreng itu ada selai serikaya, biasa dikasih toppingnya, itu mantap banget. Dan juga ada varian coklat keju. Kemudian untuk roti yang lumer, roti lumer kalau nggak salah namanya, itu ada ini toppingnya apa, ada isian keju coklatnya. Nah, jadi tergantung teman-teman seleranya mau mana. Sembari ngopi mau dikasih gorengan lah, bisa cireng atau pisang goreng atau mau pesan roti lumer. Demikian sih reviewnya Om Jin dari kedai kopi Kongji. Lokasi di Jalan Dewi Sri 4. Jadi diakses saja melalui Google Map, itu sudah ada teman-teman. Sekarang Om Jin mau menikmati kopinya dulu, seruputan dulu buat teman-teman. Kita seruput. Lagi sekali. Wow. Coba dah, wajib datang ke sini. Kalau bagi yang pecinta kopi, yang suka ngopi, atau yang mau nongkrong, mau kerja sambil ngopi, ya ke sini aja. Ada wifi-nya juga kok. Oke juragan, demikian dulu. Om Jin habiskan dulu kopinya. Sampai jumpa di ulasan dan review yang lainnya. Salam kopi susu.